Ia tu apa tu? Ia tidak kosot, tak sengaja, tidak mensengajakan jatuh dalam maksiat. Terlebih mudah, senangnya atas orang yang diberi taufik. Taufik ni kekuatan lah. Khalqul qudrah bil abdi li ta'atillah. Tuhan cipta kekuatan yang beri hamba tu supaya dia boleh buat taat. Yang susah kalau Tuhan tak tolong. Susahnya bila tu Tuhan tak nak tolong. Wah, tu susah. Tuhan tolong senang. Boleh je. Mudah. Jadi mudah. Jadi, kalau kita tak gantung pada Tuhan, nak taubat susah. Susah sebab setiap perbuatan yang kita dah lazim buat, dia jadi macam satu tabiat. Hari ni kita minta ampun suruh-suruh senang, beberapa hari dia datang lagi. Nak buat lagi. Taubat datang lagi. Melainkan telah diberi taufik oleh Allah. Kekuatan kita bukan pada kita sendiri nak lawan. Pada sekuat mana kita berpegang pada Tuhan. Tuhan yang beri taufik dan hidayah tu. Itu yang penting. Jadi taufik mustahak. Taufik dia mustahak. Taufik ni mana kekuatan yang datang daripada Allah. Kemudian kita apa lagi? Maka jika engkau kata, sungguhnya yang menegahkan daku daripada nak taubat, bahwasanya aku mengetahui daripada diriku ni bahwa aku ni akan kembali kepada dosa. Aku tahulah diri aku ni, buat apa aku nak taubat? Saya ni tak guna saya taubat ni. Dah biasa dah, biasa, mesti buat balik. Mesti buat balik. Jadi tak payah taubat lah. Masuk neraka dah. Ada setengah orang yang putus asa. Taubat-taubat lambat lagi juga. Taubat-taubat lambat lagi juga. Akhirnya dia malas nak taubat dah. Ramai orang macam tu. Dia cuba-cuba-cuba. Tak jatuh lagi. Jatuh lagi. Dan tiada tetap atas taubat. Aku ni tak nak istiqomah taubat. Tak ada peluang. Maka tiada faedah pada demikian itu. Wah, ni bisikan ni Imam Ghazali tahu. Kebanyakan manusia yang nak taubat ni lah dia rasa. Macam budak-budak lah tempat saya tu. Saya nak berhenti rokok ustaz. Alhamdulillah sebulan dah berhenti. Sekarang macam mana? Setelah tu sebulan saya rokok balik. Agak jam. Double pula lagi. Ini macam mana ni? Tadi dah taubat. Macam mana nak buat ni? Sampai akhirnya kita pun jadi tak boleh lah. Macam ni dosa aku. Aku ni akan sentiasa buat dosa. Macam inilah nasihat aku. Macam mana tu? Maka ketahui olehmu bahwasanya ini bisik yang macam ni, perkataan daripada tipu daya syaitan. Syaitan tu yang bisik macam tu. Dia bagi idea tu. Syaitan ni idea dia canggih. Kalau tidak, takkan Nabi Adam memberi tumpang. Aku ni kata syaitan, nasihun lakum. Aku ni penasihat. Aku bukan nak buat apa-apa kat engkau ni. Syaitan, iblis bila nak goda Nabi Adam. Aku ni nasihat je. Kau tahu tak kenapa Tuhan tak bagi kau makan buah hudi tu? Antakuna malakaini. Kalau kau makan, kau jadi malaikat. Oh ya ke? Kalau kau jadi malaikat, kau boleh kekal lama dalam syurga ni. Nabi Adam berfikir, oh ya, tak ya juga. Nanti kalau aku makan ni, aku kekal, aku boleh bersama dengan Allah. Niat baik lah. Kalau macam tu punya bisikan yang pandai tu, itu namanya bisikan syaitan. Kalau bisik bodoh, hati nafsu. So, tu boleh. Tu. Apa lagi? Tekam lah. Tu lah, perempuan cantik tu, ambil lah. Peduli dah orang. Tu nafsu tu. Tu bisik nafsu. Syaitan kalau dia pujuk kita, nasihat dia cerdik. Macam lawyer. Tu kita nak tahu. Titik-titik tak boleh. Tak. Susunan kata-kata syaitan cukup cerdik. Engkau dah banyak kali taubat. Nanti kau buat lagi. Ya, lebih baik tak payah dah. Kau jadi mak rempik terus lah. Tak payah dah. Tak guna. Baik kau, life is one. One time you one. Begin at 40 pula. Ada pula lagi tu. Oh, dia punya hadis. Life begin at 40. Oh. Tengok pakcik pun dah hitam. Dah kacau.